sekarang kita akan tes untuk pelajaran tauhid. Kitabnya kitab Tijan. Kita materi yang akan dibahas oleh kalian, yang akan dinilai, yaitu kelancaran dalam membaca kitab kuning, kitab Tijan. Jelaskan apa makna atau apa kesimpulan dari yang kalian tadi baca. Paham? Oke, kita mulai dengan peserta yang pertama. Wa yajibu bi hakim suri alaihi wassalatu wassalam asyidku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi hakir rusuli alaihim as-salatu wassalamu asyidku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeng wajib fi hakir rusuli dina hakna para rasul alaihim muga eta tetep ka rusul as-salatu ari sadaya rahmat wassalamu jeng sadaya kesalamatan. Naon asyidku sidik hartosna bener. Wadidu jeung ari lalawanana sidik eta al-kizbu kizib artosna bohong. Wadalilu sareng anu jadi kataranganana ala zalika karena itu rusul kasipatan ku sifat sidik eta annahum sanyanyana para rasul eta lau kazabu lamun ngabohong saha rusul lakana tangtu bukti naon khabarullahi ta'ala khabar ti Gusti Allah ta'ala subhanahu nyucikeun abdi kelawan nyucikeun nyaan ka Gusti Allah wa ta'ala jeung malur sa Gusti Allah eta kaziban anu bohong wa huwa jeung ari itu khabarullahi subhanahu wa ta'ala kaziban eta muhalun mustahil. Oke, terima kasih. Coba terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat yang pertama yang wajib di para rasul itu sifat sidik yang artinya benar. Jika sifat sidik ini tidak ada di para rasul, maka berita atau perintah dari Allah itu akan jadi bohong. Terus boleh pakai bahasa Sunda juga boleh bahasa Sunda? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu mimiti anu awal anu wajib di para rasul eta sifat sidik jeung artina bener jeung lalawananana sidik eta al-kizbu nyaeta artina bohong. Dalil anu nuduhkeun kana sifat sidik anu wajib ka para rasul nyaeta anahum lau kazabula kana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kaziban wa huwa muhalun. Jadi sifat rasul itu yang pertama adalah sifat sidik yang artinya benar. Apa dalilnya? Dalilnya anahum lau kazabula kana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kaziban wa huwa muhalun. Coba penjamahkan. Anahum sanyanyana para rasul eta lau kazabu lamun ngabarohong saha rasul lakana tangtu bukti naon khabarullahi khabar ti Gusti Allah subhanahu nyucikeun abdi kelawan nyucikeun nyaan ka Gusti Allah wa ta'ala jeung malur sa Gusti Allah eta kaziban anu bohong wa huwa jeung ari khabarullahi subhanahu wa ta'ala kaziban eta mu halun mustahil. Jadi kalau rasul itu mempunyai sifat bohong, Pasti jelas. Berita yang disampaikan Allah pada Rasul juga pasti akan bohong dan itu
mustahil. Nah itu artinya. Oh ya. Bukan untuk ditubuh lagi. Oh. Kan sudah tadi yang pertama. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ya. Kades, ya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu bi aqtala as-samu wal basharu. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala naon asamu sip sama hartosna nguping wal basyiru jeung yang basor hartosna ningali wa huma jeung ari sama jeung basor sifatani dua sifat qodimatani anu tiheula duanana ko imatani tur anu tumatap duanana bizatihi ta'ala dina zatna Gusti Allah Ta'ala yan kasyifu narima kabuka bihuma kusama jeung basor naon alwujudu anu aya. Oke, Bapak jelaskan. Allah teh ngagaduhan sifat sama jeung basor hartosna. Allah teh ningali hartosna. Allah teh ngadangu sareng nguping sareng ningali. Apa lawannya dari sifat sama? Torek. Apa lawan dari sifat melihat? Lolong. Lolong. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat sama dan basor? Wa huwa sami'ul basyir. Oke, terima kasih, syukran. Beri tepuk tangan. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 7, sifat hayat. Bayat ibu biar kita lah al-hayatu. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala naon alhayatu sifat hayat. Wa ya jeung ari sifat hayat eta sifatun hiji sifat qodimatun anu tiheula qoimatun tur anu teu meutek bi zati ta'ala dina datna Gusti Allah Ta'ala. Tos itu ngesahkeun naon sifat hayat lahu pikeun Gusti Allah an nyata sifat kana yen kasipatan ku sifat ilmu wagairuhu jeung kasalian min sipati tina pirang-pirang sifat hayat. Wadi dua jeung ari lawana sifat hayat eta mautun maut. Wadalilu jeung ari anu jadi kataranganna ala zalika kana itu Gusti Allah kasipatan ku sifat hayat. Eta anahu saanyana Gusti Allah eta laukana tangtu bukti sa Gusti Allah eta maitan anu maot lam yakun mual aya qadira anu kaosa wala mujidan jeung mitina anu ngersakeun wala aliman jeung teu anu uninga wa huwa jeung are Gusti Allah qadiron wala muridan wala aliman eta muhalun mustahil. Oke, coba jelaskan. Apa maknanya sifat hayat? Hidup. Lawannya sifat hayat apa? Mautan. Maitan. Apa maknanya maitan itu? Maut. Apa dalil yang menyatakan bahwa Allah mempunyai sifat hayat? Qadiron wala muridan wala aliman anu kaman anu jeung teu anu ngaras. Qadiron wala murid muji wala muridi wala aliman. Laukana mayitan lam yakun qadiron wala muridan wala aliman. Jikalau Allah itu mati, maka tidak akan tayang ngersakeun. Terus ngersakeun jeung taya anu uninga teu aya nu uning taya nu uninga taya nu uninga. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu jeung wajib pihakihim dina hakna rusul alaihi moga eta tetep ka rusul. As-shalatu ari sadaya rahmat wassalamu jeung sadaya kasalametan. Naon al-amanatu amanah hatina kapercaya. Wadiduha jeung ari lalawanan asipat amanah eta al-hianatu hianat hatina cidera. Wadalilu jeung ari anu jadi kateranganna ala dalika kana itu rusul amanah eta annahum sanyana rusul eta laukhanu lamun hianat sa rusul bipili muharamin kana migawe anu diharamkeun au makruhin atawa migawe anu dimakruhkeun lakunna tangtu bukti sa urang sararea eta makmurinan anu diparentah bimisli dalika kana saumpamana itu anu kabe walayasihu jeung henteu sah naon anu maro yen di parentah sa urang sararea bimuharamin kana midamal anu diharamkeun au makruhin atawa migawe anu dimakruhkeun. Oke, coba jelaskan. Kepercaya. Jadi amanah teh atas nate kapercaya. Jadi sifat para rasul yang kedua sifat amanah. Amanah. Apa artinya sifat amanah? Kepercaya. Percaya. Apa lawannya sifat amanah? Al-hiyanatu. Apa dalil yang menyatakan bahwa para rasul itu amanah, tidak hianat? Batu terang. Jika para rasul mempunyai sifat hianat, pasti bukti para rasul itu memerintah pada kita untuk berbuat kejahatan. Para rasul itu kan memerintah pada kita untuk beribadah. Itu sudah jelas bahwa para rasul tidak hianat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sarang wajib pihaki rusuli dina hakna para rasul alaihi muga eta tetep ka para rasul as-salatu ari sadaya rahmat wassalamu sarang sadaya kasalametan. Naon asidku sifat sidik hartosna bener. Wadiduhu jeung ari lalawanan sidik eta al-kadibu sifat kidip hartosna bohong. Wadalilu jeung ari anu jadi kataranganna ala zalika kana itu wajib sifat sidik pikeun para rasul eta annahum saenyana para rasul eta lau kadabu lamun bohong sa para rasul lakana tangtu bukti saha para rasul eta khabarullahi berita nanti Gusti Allah Taala. Subhanallah nyuhunkeun abdi kalawan nyuhunkeun nyaan wa ta'ala kalawan nyucikeun nyaan wa ta'ala kana sarang maha luhur saha Gusti Allah eta kadiban anu bohong wa huwa jeung ari para rasul anu bohong eta muhalun mustahil. Oke, coba jelaskan. Jadi di bahwa keterangan dalam sifat rasul yang pertama adalah sifat sidik artinya itu benar. Dan lawan kata dari sifat sidik adalah sifat kadibu yaitu bohong. Terus apa dalilnya yang menyatakan bahwa para rasul itu benar? Wadalilu annahum law kadabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala. Coba artikan. Jadi jika para rasul memiliki sifat bohong dan menyampaikan, pasti Allah juga memiliki sifat bohong dan itu disampaikan kepada kita. Jadi jika sifat, sedangkan sifat bohong itu mustahil, tidak ada. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu jeung wajib fi hakihim dina hakna para rasul alaihim moga eta tetep ka rasul as-salatu ari sadaya rahmat wassalamu jeung sadaya kasalametan. Naon tablighu mah nepi kana perkara umiru anu diparentah saha rasul bitablighihi ku nepi kana itu perkara til khalqi ka makhluk. Wadidu jeung ari lalawanana sifat tablig eta kitsmanun zalika nyumputkeunana perkara. Wadalilu jeung ari anu jadi kateranganana ala zalika kana itu rusul tablig eta annahum saenyana rusul
Eta lau katamu lamun nyebutkeun sa rusul syai'an kana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu diparentakan umiru bitabligihi anu diparentakan kana nepikeunana perkara lakunna tangtu bukti saurang sadaya eta mamurina anu diparenta saurang sadaya bikitsmanil ilmi kana nyebutkeunana ilmu walayasihu jeung tesah naon anu maroyen diparenta saurang sadaya bihi kana nyebutkeunana ilmu lianna katimal ilmi lantaran saenyana jalma anu nyebutkeun ilmu eta maunun anu dilaknat. Oke, coba jelaskan. Jadi wajib di setiap rasul mempunyai sifat tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Apa lawannya tabligh? Kitsman. Apa dalil yang menyatakan bahwa para rasul itu mempunyai sifat tabligh? Annahum lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitsmanil ilmi walayasihu annu umaro bihi lianna katimal ilmi mal'unun. Apa artinya? Jika bukti para rasul itu mempunyai sifat tabligh, kitsman, maka pasti kita semua diperintah untuk menyebutkan sebuah ilmu. Dan jika kita diperintah untuk menyebutkan, menyebutkan dalam bahasa Indonesia, menyembunyikan. Kalau kita semua diperintah untuk menyembunyikan ilmu, maka itu tidak sah. Karena dilaknat. Karena dilaknat. Karena karena katimal ilmi maunun. Apa artinya? Karena sanyanyana jalma anu nyebutkeun ilmu eta maunun anu dilaknat. Dilaknat. Dan itu jelas tidak boleh. Leh. Tidak boleh. Oke, terima kasih.